Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Bambang Suryono. Kali ini masih tetap setia belajar bersama berbagi ilmu sederhana, semoga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini akan mengajak untuk sinau bahasa Jawa Parama Sastra bab jini sing tembung, yaitu yang terangkum dalam pelajaran bahasa Jawa. Mari kita ikuti bersama-sama jinising tembung. Jinising tembung, macam-macam kata. Miturut ahli tata bahasa tradisional S. Padma Sukoco dalam buku Paramasastra Jawa, jinising tembung kaperang ono 10 werna. Sing ke-6, tembung katrangan utawa kata keterangan, yaitu tembung ingkang nerangake tembung aran, tembung kahanan, lan tembung kriya. Artinya, tembung katerangan yaitu sebuah jenis kata yang berfungsi untuk menerangkan kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Jadi untuk menerangkan kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Contohnya, rodo, banget, lagi, arep, wis, kira-kira, ngisor, lor, dhuwur, wetan, tengah, lan sak panunggalane. Iku keterangan. Tak teruske sing pitu. Tembung panguwuh utawa kata seru. Tembung panguwuh yaiku tembung sing meratelekake panguwuh utawa seru utawa sambat. Dalam bahasa Indonesia, kata seru yang biasanya diberi tanda seru. Contoh, lo, wah, aduh, oh, ah, astaga, astagfirullah. Lah, ini contoh tembung-tembung panguwuh utawa kata seru. Di bahasa Indonesia oleh amboi, aduhe, dan seterusnya. Sing kaping 8, tembung panyilah atau kata sandang. Tembung kang kanggo nyilah-nyilahke tembung aran. Jadi tembung ini digunakan untuk dipasangkan pada kata aran, kata benda, dan bisa pula pada orang. Contoh, si, sang, si, sang, sri, yang, sang, yang, kiai, kanjeng, gusti, lancak panunggalane. Ini diarani tembung panilah utawa kata sandang. Tak terus ya, sing ping songo. Tembung panggandeng utawa kata sambung. Tembung sing dienggo gandeng utawa nyambung gegesan loro utawa luwe. Artinya kata yang menghubungkan kata dengan kata atau kalimat dengan kalimat. Sebagai kata sambung. Bahasa Indonesia dan atau sebab dan sebagainya. Ini bahasa Jawa, kanyoto contohnya lan, kowe, lan, karo, dene, amargo, jalaran, ewan dene, sebab, nanging, mulane, banjur, supaya, sanajan, jalaran, yen, menowo, lan sak panunggalane. Iki kanggo gandeng tembung ngarep kalau bu rine. Sing pungkasan, tembung ancer-ancer utawa kata depan. Tembung sing manggone ana ing ngarepe tembung aran, sifat, lan katerangan. Artinya, kata yang terdapat di depan kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Kanyoto, ing, soko,
menyang, dening, kanggo, marang. Kabeh iki manggone ana ing ngarepe tembung aran, tembung sifat, lan katerangan. Utawa semua ini terdapat di depannya kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi Paramasastra jinising tembung. Terima kasih telah belajar bersama dengan saya. Semoga Mas Sinau, masalah Sinau bareng Basa Jawa bab Paramasastra khususipun jinising tembung mugi-mugi saged manfaat lan berkahi dumateng para sedaya ingkang sinau ing pawiyatan khususipun ing pawiyatan sekolah dasar lan sekolah menengah pertama. Cekap semanten. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.